keinginan yang terlintas di pikiran seseorang apakah cukup dikatakan niat sehingga bagi orang yang berpuasa ingin berpuasa tidak usah mengulang niatnya di kesukaan harinya. Manabi keinginan ken lebat kadang tu tak sampai dek ke kos. Boleh bersambian dalam kawaidul fikah yang saya sebut pada uh, lemak tingkatan lembab mari akan tekul lemak dari keret teka kulina ati kadang tu baru setaya tolas baru setaya Tetapi intinya syarat niat kadang tu kau tu jazm apa asa angko leku tapi mon ponda dah saya dah sahun yang kita atau apa Kok apa asa leku jazm saya nomor dua kadi entah tanjiz di antara nah syarat-syarat niat saya, saya hubungan dengan itu tanjiz ya ni kau beras kau mon anu pun tak tanjiz kok leku apa asa jadi mon keinginan Kenapa? kelafal keinginan dalam bahasa Indonesia kaya toh, atau bahasa Madura kaya toh, situng hal saya bisa montak sampai jazem ini yani kan lebih acara apa sang kok ini? nyaman acara nggak pas nih kak keinginan kan lebat lebat ada nih iya tak tak ikut niat karena niat kan itu kan oleh dari sama ada nuhuru akan menabi Fardu wajib tapi itu niat menginap dek kak niat menabi sunat sampai kau huruf nuhuru kau belas sunnat malam tak niat, pagi tak niat, kerja enggak kan? Ibu enggak kan? Ia tak basah. Kalau saya enggak, ah, mi acora. Lah kalau saya enggak kita enggak kan? Pola aja apa? Apa sah engkau kan? Ya, wuih, sendi niat kejaran basah. Kata Gus Tegani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lembek dari kitab dia tu salihin. Sedina Aisha andi teren sobung Rasulullah. Iden anak saya iman. Kau apa sah? Sallallahu Alaihi